We never ever going down. You got me walking through the fire. We don't catch a snake. Hello, teman-teman. Bapak Pelan. Oke, di video kali ini kita bermain game Super Adventure Beer, teman-teman ya. Atau Super Beer Adventure, teman-teman ya. Jadi di sini kita langsung saja memilih apakah di sini ada bahasa Indonesia. Oh, masing-masing ada bahasanya, teman-teman. Ada dari Inggris, Prancis, Portugis, dan lain-lainnya. So, karena kita di region Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia saja, teman-teman ya. So, kita langsung saja mulai. Perlu dicatat, gue belum pernah main ini game, teman-teman. So, kita langsung saja. Ratu Beatrice, sang ratu lebah, adalah penguasa yang dicintai. Dia adil dan dihargai oleh semua orang. Keseimbangan antara semua makhluk sangat sempurna. Sampai lebah mulai memproduksi jenis madu yang berbeda di dalam sarang. Tak lama setelah itu, rasa baru dan warna ungu ini disukai oleh semua orang. Sayangnya, makhluk-makhluk yang mengkonsumsinya segera mulai berubah menjadi gila dan menyerang teman-teman. Seperti binatang yang tidak punya pikiran. Tidak ada yang tahu mengapa lebah-lebah itu mulai mendatangkan malapetaka pada kerajaan mereka sendiri. Dan penghuninya terlalu lemah untuk melawan. Tak lama kemudian, lebah-lebah itu menyadari bahwa beruang secara misterius tidak terpengaruh oleh madu tersebut. Perlawanan ini menyebabkan kerugian mereka. Lebah menyerbu desa beruang dan memenjarakan mereka untuk mencegah pemberontakan. Untungnya seekor beruang berhasil menghindari serangan itu, tetapi sekarang nasib orang berada di pundaknya. Dunia membutuhkan seorang pahlawan, seseorang untuk mengembalikan keseimbangan, seseorang untuk mengakhiri malapetaka ini. Maukah kamu menyelamatkan kami, Baron? Baron? What's wrong with this? Oh, this is a name is Baron. Namanya Baron, teman-teman ya. Of course. Oke, kali ini kita memakai kontrol A, B, dan oh, seperti stick PS ya. Kok ngepot-ngepot gini jalannya ya? Oke. Mungkin kan ada yang sudah main game ini, teman-teman ya. Ini gue jujur aja baru main nih. Tekan B. Oke, ini. No. B plus A. Oh. Oh gitu, langsung dua teman-teman ya. Sorry, kita belajar dulu nih. Gue kan belum pernah main game ini. Kamu dapat memutar kamera, oke. Oh ini nyelam. Ini A, oke. B. Nah ini kita bawa kemana nih? Letak di sini teman-teman ya. Benar kagak sih? Tahan B saat loncat untuk melakukan hentakan perut. Oh begitu. Oke lah. Oke, kita lanjut lagi sebelah sini. Kita kan ke sebelah sini teman-teman ya. Kita harus pelajari dulu mekaniknya supaya tidak dibilang gue noob. Aku pikir kita perlu menyelamatkan teman-teman kita. Aku bisa memberikan kamu informasi tentang lingkunganmu. Aku lihat lebah-lebah itu membawa beruang ke kampung penyu. Untungnya platform yang menuju kampung penyu masih bekerja. Ayo kita selamatkan mereka.
Setelah itu, baru kita bisa ke lembah salju. Padang pasir Bemotem. Bemotep. Tak tahu lah namanya tuh. Oke, kita langsung saja. This is game Super Bear Adventure, teman-teman. Oke, ini open world-nya bagus banget ya. Untuk game santai ya. Jadi kita disuruh ke kampung penyu. But sebelum itu kita coba menjelajah dulu. Oh, di sini harus ada 0 per 8. Maksudnya apa itu? Gue kagak tahu. Nah, ini kagak tahu juga gua. Oke. Apakah kita bisa masuk ke rumah ini? Bisa dong teman-teman, kita masuk ke rumah ini. Oke. Di sana ada kotak. Tadu, di sana ada paman penjual nih. Siapakah dia? Dan kita harus bertanya apa kepada dia. Oke, kita coba tanyakan dulu kepada paman penjual B. Halo, ini aku, Kapitalus. Kalau kamu mau menonton iklan, aku akan memberikanmu hadiah. Nanti aja dulu lah ya. Oke, kalau dia Kapitalos. Saudaranya Kapitalus. Kalau kamu mau mendukung pengembangan aplikasi ini, aku akan memberikanmu hadiah. Oke, 28.000 untuk skin teman-teman ya. Boleh-boleh, ini untuk pengembangan ya. Boleh-boleh-boleh. So, kita langsung saja ke Kampung Penyu supaya ada yang bisa kita jajahi juga teman-teman ya. Oke, kita Kampung Penyu. Dan kita mulai. Terbang dong ke kampung penyu kita. Iklan dan stop. Turtle Town ada tempat yang indah sebelum kejadian baru-baru ini. Coba berbicara dengan para kura-kura untuk mengumpulkan informasi tentang desa. Beberapa kura-kura terinfeksi madu ungu. Waspada terhadap mereka. Kita langsung saja. Coba set. Nah, ini apa nih? Ada kandang beruang yang tersebar di sekitar area tersebut. Oh, jadi kita harus kita membebaskan cukup banyak teman kita, kita akan dapat membuka gerbang ini. Oke. Jadi kita disuruh membebaskan penduduk kampung ketakutan, kamu harus membantu kami. Jadi kita disuruh membebaskan beruang dulu, teman-teman ya. Jadi kita harus tanya-tanya dulu kepada kura-kura yang ada di sini. Nah, ini ada hati. Untungnya tidak ada madu berwarna ungu di bagian kampung ini. Bagian atas dari kampung penuh madu ungu. Kami menurunkan tangga untuk mencegah penyu yang terkontaminasi datang ke sini. Oke. Oke, kita langsung saja menuju ke atas. Agak bisa dari sini mungkin. Nah, kita bikin dulu tangganya. Kita dulu ini untuk apa? Gue penasaran. Di sini juga kita bisa loncat ke atas sini. Oh, gitu. Oh, jadi ada dua jalan, teman-teman. Jadi kita tanya informasinya dulu di sebelah sini ya. Sang pertapa biasanya menceritakan kisah tentang suatu gua bawah air danau. Dia dibawa sebelum dibawa oleh lembah. Berarti di danau ini ada gua bawah air, teman-teman. Fix. Kita loncat dulu, kita loncat dulu. Ya, berarti fix di dalam sini ini ada. Oh, kita butuh oksigen, coy. Oke, oksigennya penuh. Ada gua di bawah sini, teman-teman. Ini mungkin butuh baju khusus ya. Di manakah guanya? Ini di daerah sini, teman-teman ya. Oke lah, nanti saja kita cari setelah
Kita menyelesaikan misi utama kita terlebih dahulu. Oh, ini guanya, ya ampun. Kagak lihat gua. Oke, kita naik ke sini. Nah, sini. Wih. Ningsoy dong gua. Wah, kapok loh. Wih, darahnya satu nyawa langsung. Coy, serius coy. Ini satu nyawa langsung hilang coy. Jangan ke situ dulu deh ya. Kita ke atas kiri dulu deh. Satu nyawa hilang coy. Oke, kita ke sini. Ada nyawa yang tidak terpakai di sini kalau nggak salah. Nah, cakep. Nah, kita tinggal ngarahkan ini dulu teman-teman. Mending soy. Hilang. Oke, ini ada koin-koin. Mending soy. Oke, sudah paham mekanik ya. Pelan-pelan teman-teman ya, mekaniknya paham-paham nih. Ini agak susah-susah gampang nih. Oke. Ini yang bikin gue kesel nih. Mengingatkan gue main Toy Story teman-teman ya. Oke. Oh, ini jelly birunya ya. Nah, itu ada lebah tuh, teman-teman. Gimana cara kita mengalahkan lebahnya? Wih. Aduh. Bentar. Oh, kita naikin dulu ini. Oke. Bener kagak sih, harusnya ke sini sih. Nah. Oh, ini dulu, ntar, teman-teman. Ini mekaniknya. Bentar. Nih. Bener nggak sih? Terus dapat kunci itu, teman-teman. Salah. Just ke sini. Turun. Ntar. Ini ke sini dulu. Just ke sini, nahan. Udah bener. Ntar. Ini udah dapat nih teman-teman ya. Salah. Bentar. Ini bentar. Kita harus uji coba dulu nih. Oke. Mantap. Oke, kita dapat kunci dan bisa membuka ini beruang. Oke, kita membebaskannya dan kita lanjutkan lagi, teman-teman. Oke, kita siap dan kita langsung saja. Set.
Berarti ada tiga teman-teman yang harus kita selamatkan ya. Oke. Satu lagi di mana ya beruangnya ya? Oh, di atas sini. Ini agak susah. Sebentar nih, makin lama makin sulit coy. Woi, kesel anjir, ini sulit sih. Wah, develop, bisa develop ini game. Oh, gini gini gini, timingnya timing. Oke, timingnya sih teman-teman ya. Nah, nah kita cari kuncinya lagi, kuncinya dulu. Kagak bisa anjir loncat ke situ coy. Kalau loncatnya kita lawan arus. Nah, kalau loncatnya kita lawan arus teman-teman ya, itu cara yang terbaik sih. Oh, dapat teman-teman, kayak Toy Story teman-teman, game nya asli. Wait, 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 frame drop, frame drop, no, no. Oke, kita dapat kuncinya. Nah, kali ini kita langsung saja ke sini. Nah, kalau lawan arus kan bisa, teman-teman. Bebas satu lagi, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Seperti biasa. Tarik satu lagi teman-teman. Di mana sih? Di atas sini nggak mungkin. Di mana satu ruang lagi? Kagak ada di sini. Tarik satu ruang lagi teman-teman ya. Mending soy. Mending soy. Mungkinkah di sebelah sana? Di sebelah sana sudah, sana sudah. Di atas sini kah? Mas satu buang lagi, teman-teman. Apakah di dalam sini ya? Satu, dua, udah dua teman-teman. Satu lagi nih. Terus naik beruangnya satu lagi. Nah iya, pasti di sini nih satu lagi. Iya kan? Kuncinya di mana ya? Nah, kalau udah jatuh balik lagi kemana? Bentar dulu, kita paskan timing dulu. Ini ngepaskannya susah sih teman-teman. Sabar dulu. Kuncinya di mana? Ruangnya di sini. Kuncinya kagak ada teman-teman. Kita cek kuncinya dulu. Kuncinya kagak ada. Kita cek kuncinya dulu, teman-teman ya.
Gak mungkin di sana, berarti di belah sini nih kuncinya. Mudah sekali untuk kuncinya ya. Apalagi itu lawan gua tuh, aduh. Nyawanya di sana. Hilang pokoknya, sabar teman-teman. Punya kunci dulu nih, kuncinya di mana nih? Kunci. Oh, ini ada satu lagi di sini kok. Ih, hampirnya hilang coy. Kamu bisa melakukan jungkat-jungkit yang diperlukan, katanya. Menggunakan apa nih? Oh, itu batunya. Sabar dulu ya. Kita harus pakai batu, teman-teman. Gak lambat, sabar. Oke, kita letak di sini. Yuhu, kita dapat kuncinya. Ketiga, dan kita bisa melanjutkan ke stack back. Kita membebaskan Bob. Oke, nicely, nice sekali. So, ini teman-teman untuk gameplay Super Bear Adventure teman-teman ya. Mungkin kita akan melanjutkan lagi di next content. Dan apa aja yang bisa kita explore di dunia Super Bear Adventure teman-teman. Oke, sampai di sini terlebih dahulu. See you the next other content. Bye-bye.